tahu tas bokep ya, yang sering pegang ya. Sepuluh kilo ya, kita membayangkan dulu ya, tasnya seperti apa, kita bayangkan dulu ya. Ini kita harus menjiwai dulu ya. Ini kita masuk ke persoalan, kita harus menjiwai tas dompet kecil yang sering kita bawa ya. Itu langkahnya pertama, kita ambil langkah persegi panjang ya. Panjang ini kurang lebih 25 cm, lebar 25 cm. Oke, caranya ya, ini yang di bawah pembatasnya. Setelah dalam tisu, kita bagi dua. Cara pegangnya seperti ini. Pasti nggak rata ya. Cuma kita ambil bagi dua. Ini kita tekan. Badannya 15 cm, ditambah 15 cm lagi, jadi 40 cm panjangnya. Bisa kamu ya, 40 cm. Ya, sepanjang seperti ini, nanti hasil panjangnya 40 cm. 30 tambah 10, 10 tambah 15, 25 tambah 15, 40 cm. Thank you.
Setelah ini nanti ujungnya dilem ya. Pondasi satu ini ya, pondasi dua ini dikait dengan pondasi tengah ya, ini jaraknya kurang lebih 25 cm ya, disesuaikan dengan ukuran ruangannya ya. Ya nanti kalau sudah jadi ya, nanti buat seperti ini, tapi cuma ukurannya sesuai ukuran uang rupiah kurang lebih sini ya. Oke, coba dulu. Oke, 25 cm. Buat 20 ya. 2 1 ya. Ini 2. 3 bawah ya. Buat 3 rangka ukuran 20 cm. 3 rangka ukuran 20 cm. Berarti ini dipotong. Itu pesan potong, itu rangka yang kanan kiri ya, ini rangka yang tengahnya. Tengahnya. Ya. Lagi ya. Ya, buat 3 bagian kurang 20 cm. 2. Dan 25 cm 2 buah. 1 dan 2 itu 25 cm. Ya. Kan untuk gradien tengahnya itu diambil 20 cm buat 3. Ini digabung di atasnya ya. 20 cm tadi digabung di atas. Di atas ini. Oke, jarak semuanya. Oke, lihat pagelan semuanya. Itu hasil saya sudah jadi. Ini digabung di atas. Ya. Ini di lem. Ini di lem. Jangan lem satu bagian, tapi lem dua bagian. Ya. Ujung-ujungnya. Tang. Oke. Ini yang di nah, yang itu di ya. Atas, ya. Di atas tengahnya sama juga, ya. Kurang 10 cm ke bawah, ya. Nanti di bawahnya juga seperti ini, ya. Sisanya nanti di bawahnya juga seperti ini. Oke. Dari itu dari atas terus ke bawah 10, ya. 15, terus 20 lagi kali ya. Iya. Nah, ini catatannya, ini namanya Premier Gradient. Ini ya. Namanya dia Premier Gradient. Ya. Ya, semuanya. Premier Gradient ini. Membantu terbentuknya tas ya. Tas. Ya. Jadi. Nah nanti tas seperti ini nanti dikunci. Oh. Ya. Ya. Jadi bentuk tasnya nanti seperti ini. Tas ini. Ya. Ya? Enggak. Jadi dulu dasarnya dulu. Ya. Premier gradiennya. Ya. Ini dibuat 25 cm. Dari atas 20 ya, dari bawah 25 cm. 15, 25, 20, 15. Yang gradien tengahnya, tadi 20 cm ya. Yang bawah untuk gradien tengah premier gradien ya, itu buat 25 cm. Tadi sini dia, lebar. Iya. Yang di bawah 25 cm. Hai, kalau sebentar ya. Yang 20 berapa? Ini
biar kata yang tanya lagi. Ya, kontraknya semua. Iya, iya. Ini doang. Yang atas itu tadi 20 cm. Ya. Yang tengahnya 20 cm. Ya. Nah, dari 20 cm ini ya, setelah ditempel di sisi kanan tiangnya ini, itu jarak tempelannya kedua gradien tengahnya itu 10 cm. Ya. Kemudian yang gradien tiganya itu jaraknya 15 cm. Masih ada sisa kan? Nah, premier gradien ini itu harus panjangnya 25 cm. Karena sisa yang 2,5 cm yang 2,5 cm ini di bawahnya nanti. Ya. Satu aja. Iya, 23, 25, 1. Oh, itu yang 25 ya, Pak? Ya, Pak. Ya, ya. Mbak, ini sama. Ini saya yang lupa yang begini nih. Pak, 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 ya. Orang nempel ya? Ya kalau harus dikerjain setelah kering harus dikerjain. Ini sini. Ya, bawahnya 25 cm. Ini kok atasnya? Ini baru pakai baru apa fungsinya aja agak sulit ya. Nanti bahan dalamnya pakai kerdus. Ini dasarnya dulu, ya. Oh, dalamnya pakai kerdus. Kerdus. Ini berapa benar? Kerdusnya belum ada. Enggak, nanti ini dasarnya. Dede, ini mah. Ini 20 10. Ini di mana taruh di bawah aja deh. Nanti jadinya seperti ini ya. Kasih ya. Taman dulu pernah buat begituan lagi kan? Iya nanti buat enggak maksudnya buat untuk anyamannya seperti ini. Oh buat ya. Buat lagi nanti beda-beda baru dari buat itu sendiri ya Pak ya buat nyancir di sini. Oke, nah sudah seperti ini ya. Kalau sudah selesai seperti ini kita mulai ke tahap berikutnya. Kita tunggu yang lain pun ya. Yang sambungan ini di tepi dalam. Sambungan itu ke dalam. Ini hampir 1 cm, langsung diikuti di lem sini. Oh, di lem. Jadi ada celah dia. Oh, ada celah. Oh, ada celah. Kalau barang itu kan. Oh, tadi ini yang tadi yang kita sendiri ya. Kurang lebih 1 cm. 1 cm ya. Rumit banyak kan ya. Yang kita tahu. Tahap berikutnya. Dari atas ke bawah berapa senti? 30. Atas ke bawah sih? 25. Ya, 25 senti. Ditambah? Ditambah 15. Tambah 15. Ya, 40. Ya. Buat 3 lagi. Seperti gini. 40. Ini, ya. Tapi untuk di
tengah itu di anyamannya. Nanti di anyam. Ya. Tangannya ini ya. Fungsinya itu di anyam. Pas ya. 15. Ini kita ya. Aku aja yang berdua enggak istilahnya jangan. Iya, tadi udah kita ngobrol. Ya. Kita bagi ukurannya tetap sama ya, dengan yang dibagi dua. Setelah dipotong dibagi dua. Bumbunya dibagi dua. Ya. Nah, dibagi dua. Nah, digunting. Dipakai yang itu tadi. Ya. Kalau kayak gitu ya disambung dulu. Iya. Mana yang sudah jadi? Udah saya kesana. Ada. Terus sabar kali jepret, pada jadi. Dari tadi kayak ini terus. Iya, main kayu. Mas Adi kan usaha. Lanjut terus ya, Pak. Ini sama